Assalamualaikum dan hai. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak buat baked chicken potato chip. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kentang. Kedua, ayam. Ketiga, cheese. Keempat, susu. Dan last, kita gunakan garam. Nak tambah perisa atau apa, itu adalah optional. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Pertama sekali, ubi kita bersihkan, kemudian kita bubuh ukuran sederhana. Lepas itu, direbus. Ubi yang siap direbus, kita akan sejukkan seketika, kemudian kita akan lenjikkan bersama susu sedikit demi sedikit. Seterusnya, kita akan menggunakan ayam bahagian dada atau isi. Kita akan potong mengikut ukuran sederhana dan kemudian kita akan menggunakan pan untuk masak seketika. Jangan lupa letakkan sedikit garam pada ayam kita. Untuk penggunaan cheese, terserah pada selera masing-masing. Untuk kali ini, saya gunakan Anchor dan juga Imino. Saya gabungkan kedua-duanya sekali.